Kedekatan pedangdut Lesti Kejora dan pesinetron tampan Rizky Billar hingga saat ini seolah selalu menarik untuk diikuti. Gerak-gerik dari keduanya berhasil mencuri perhatian masyarakat tanah air. Baru-baru ini terungkap bahwa Lesti Kejora tidak pernah ikhlas jika ada wanita lain yang berani mencium Rizky Billar. Bukan lantaran rasa cemburu, Lesti memiliki alasan lain. Baru-baru ini terekam sebuah momen saat Lesti mengungkapkan bahwa dirinya melarang salah satu artis untuk mencium Rizky Billar. Hal tersebut terungkap dalam salah satu talk show yang dihadiri oleh Lesti Kejora. Mengetahui permintaan dari Lesti yang tak memperbolehkan dirinya mencium Rizky Billar membuat salah satu artis bertanya-tanya. Namun Lesti kembali menegaskan agar artis tersebut tidak boleh mencium Rizky Billar. Lebih lanjut, artis tersebut bertanya kepada Lesti apakah dia merasa cemburu apabila ia mencium Rizky Billar. Namun Lesti mengelak dan mengatakan alasannya bukanlah karena rasa cemburu. Begitu mengagetkan, akhirnya Lesti buka suara soal alasannya mengapa tidak ikhlas jika ada wanita lain yang mencium Rizky Billar. Ia mengatakan kepada artis tersebut bahwa takut bila pada nantinya Rizky Billar akan merasa nyaman. Mendengar alasan dari Lesti Kejora, sontak Rizky Billar memberikan tanggapannya. Ia mengatakan bahwa tetap memilih-milih jika meletakkan rasa nyamannya pada seseorang. "Dedek, kakak kalau mau nyaman pilih-pilih kali," kata Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.